daun berguguran. Hari ini kita berada bukan dekat KL, jauh sikit daripada KL. Sebab hari ini kita ada dekat Bandar Ikan Patin. Cuba teka Bandar Ikan Patin tu kat mana. Jom kita tengok. Total bazar dia ada 423 gerai. Tinggal sikit lagi. Nak habis dah? Dia yang best dekat sini kan. Dia bukan sekadar boleh datang bazar tapi kita boleh ber-OOTD. Nampak? Temeloh. Inilah Sungai Temeloh. Nampak? Inilah simbolik Temeloh. Bandar Ikan Patin. Angin kuat, kena pegang. Takut terbang. Kita tengah cari apa yang special dekat sini. Ni rare. Saya nampak benda yang tak pernah ada kat KL. Bang, ni kuih apa ni bang? Kuih panel. Dia memang kuih yang dekat Temeloh je ada ke ataupun kat KL pun ada? Dekat Temeloh, insyaAllah tu yang ada. Temeloh je ada? Temeloh je ada. Memang limited lah. Saya tak pernah jumpa ni kuih ni kat KL. Memang tak pernah. KL semua orang baru. Hari Temeloh, hari padi bang. Oh, ya. Yeah. Okey, terima kasih bang. Okey, terbaik eh. Okey. Kok parang nangkap. Itulah yang meriahnya kalau saya datang ke Temeloh. Tak kisahlah pasal sehari ke apa ke. Kuih dia tu yang menarik. Dia memang kuih tradisional tu memang best. Ini saya wajib beli. Sebab ini kesukaan saya. Kak, satu apa kak? RM1.07. Okay, ambil satu kak. Ni kot. Ni eh. Okay, terima kasih. Duka kuih tradisional pun ada macam karas. Lepas tu, tu kuih. Ni kuih apa ni kak? Lupalah. Ah, kuih kapik. Yes, betul lah. Kuih kapik. Ni kuih loyang kan? Ni kan? Kuih loyang. Ha. So dekat sini bukan ada bazar-bazar kat Temeloh ni. Dia bukan ada makanan-makanan untuk berbuka saja. Tapi kuih-kuih tradisional pun ada. Macam bahulu ada, kuih loyang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jenis air. Bang, macam mana boleh rahsia 15 jenis air ni? Buatlah. Oh, buatlah. Buat sendiri semua. Semua tapau 15. Betul. 15 jenis air. Ketapau semua. Saya dah jalan, saya rasa lebih kurang dalam 20 minit dah. Berjalan saja tau. Tapi tengok, jauh lagi. Tengok atas tu. Nampak kepala orang je. Tongkat ayam. Tinggal yang ni je, habis dah yang lain. Ini je tinggal. Tongkat ayam. Oh, situ ada ayam tergolek. Ayam tergolek, golek. Ni gerai dia, tapi dia bakar kat belakang sana. Wih, banyak lah dapur. Boleh kita tengok kat belakang lah. Biasanya, sehari habis berapa ekor bang? Satu hari ni, 100 je. 100 ekor bang eh? Ni ada tahu bergedil. Ni ada bergedil. Bergedil dia RM1 je. Pecal, pecal pun ada juga? Ada pecal. Mana pecalnya kak? Oh, ni pecal. Oh, gini pecalnya. Pecal ni berapa satu kak? RM5. Oh. Apam balik pun ada kat sini. Meriah apam balik dia. Ni jagung. Oh, jagung lele, jagung cheese semua ada. Ui, sedap ni. Tak boleh. Terliur. Saya pusing. Ni baru jumpa. Roti John. Tempat lain tak jumpa lagi. Berapa ringgit bang? RM10 saja. Sebab saya tak pernah lagi jumpa kat tempat lain. Kalau macam Ram tadi, baru satu je jumpa roti John. Nasi kenduri TTI Ramadan. Dah habis dah. Kak, ni nasi apa ni kak? Ha? Taman? Tualang Indah. Oh, area sinilah. Oh, ni yang kata famous tu kan? Oh, so buka kat sini pula? Kat sana buka tak sekarang? Hari ni tak buka. Ah, sebab fokus kat sini. Oh, fokus kat bazar. Ah, ni antara yang famous. Lokasi yang strategik ada bahulu dengan muruku. Gerai. Itu memang gerai tu memang dah akan ada kat situ. Setiap hari dia akan buka je kat situ. Ayam Korea ada kat Temeloh ke? Ni ayam Korea ni, Bang Man ni famous ni kalau dekat sini. Dah nak habis dah eh? Haa,
Apa specialnya bang? Oh, ayam tu tengok ayam dia boleh limpah. Mak ayam boleh limpah cheese dia. Oh, abang belanja satu okey sini. Alang-alang kita datang sini ada saya dapat Bang Man fried chicken. Dia belanja cheese meleleh punya kat saya. Kau kau punya meleleh. Ha. Uish. Ni kalau berbuka nanti ni dia rasa macam tu nak ambil makan sekarang bang. Rasa macam nak ambil makan sekarang tapi tak boleh. Siapa? Okey, terima kasih bang. Okey, terima kasih. Ni kena beli satu berapa bang? RM11 saja. Okey, terima kasih bang. Okey. Bandar ikan patin. Ni apa beza B18 dengan K20 ni? Ni kepala. Apa dia ni badan ni kepala. Ya, betul. Ni apa ni? Kafe Patin Ori Bangau. Oh, kasam beras. Ikan apa bang? Lampam. Ikan apa buat? Ikan lampam ada sikit. Gerai. Roti John Crispy. Tapi yang bagus kat sini, dia boleh order online. Dia boleh order dekat misi. Sultan Biryani. Sultan Biryani. Boleh, boleh, boleh. Tak jumpa kat bazar lain. Kau tengok. Ni satu-satunya bazar ada ulam bang kan? Memang setiap hari abang buka ke macam ni? Setiap hari buka macam ni? Ada petai. Itu orang panggil kerdas kat sini kan? Ah, kerdas kalau bahasa baku yang panggil geduak. Betul? Ah, geduak. Kalau kat sini orang panggil kerdas. Ada petai, ada cili. Cili burung. Ah, cili burung. Lepas tu pula kita ada juga asam keping kat belakang sana. Dia jual. So, oh, sushi pun ada lah kat sini. Tapi tak banyak kan? Tinggal ni je kan? Ambil sikit ni. Sushi apa ni kat ni? Sushi Mr. Sushi Temeloh. Ah, Mr. Sushi Temeloh ada kat sini. Kak, ni kuih apa kak? Kuih bakar. Tapi ni bakar pakai arang ke macam mana? Tengok, kuih bakar pakai arang. Susah lagi nak jumpa sebab biasa orang pakai oven dah sekarang kan? Ah, ha, sekarang kuih bakar pakai arang lagi. Ah, ha, dia tak hitam kan? Kat bazar Temeloh je ada. Roti goreng Kentucky. Dia buat macam mana tu roti goreng Kentucky ni? Oh iya ke? So dia goreng tu macam mana? Dia goreng pakai tepung. Tepung Kentucky tu. Ah, campur-campurlah. Oh. Sedap bang. Oh ya. Cuba tadi nak sabu ayam ni tinggal. Ah, sedap ni. Siapa yang rasa macam tak sempat nak masak, boleh datang sini. Sini jual lauk je kak eh? Ha, lauk-lauk. Lauk. Berapa jenis lauk ada kat sini? Ha? Berapa jenis lauk semua ada kat sini? Ha? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 jenis, 27. Ni ada satu lagi. Ah, ni lauk jenis banyak macam ni. 11. 13. Banyak betul kak. Banyak betul lauk kak. Berapa jenis semua ni? Aku pun tak pandai kira. Saya kira eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 darat 2. 17 darat 2. 3, 4. 3, 4. 4 betul. Kita kat sana pakai kalkulator je. 34 jenis lauk. Sini lagi banyak. Tadi 27. Ni 34. Semua ada. Ini pun banyak. Kat sini memang target dia lauk. Lauk. Orang datang tak sempat nak masak lauk tu untuk berbuka datang terus beli kat sini je. Banyak pilihan dia. Sana lauk, situ lauk, sini lauk lagi, depan tu lauk lagi. Tak, sini lauk, depan tu lauk lagi. Semua lauk. Siapa yang nak churros? Ada churros. Tapi dah habis. Siapa suruh datang waktu berbuka pun nak datang, dah habis. Kenal tak? Ni buah apa? Inilah buah kepala lauk. Ni kelapa laut kan? Kan? Betul. Ha. So tu air dia. Ni memang air original ke ataupun ada dah ni sikit dah? Air mana yang sedap? Ni muda lagi kan? Ini muda. Ni muda? Ini tua. Ni tua? Sedap makan dia macam ni, yang cerah-cerah ni. Oh, yang cerah-cerah beginilah. Air dia dah keras dah isi dia. Oh, ya ke? Tapi air dia yang ni sedap lah. Ha, betul. Ha, air dia yang tua sedap. Tapi kalau nak makan isi dia yang sedap ni. Macam ni, cerah-cerah macam ni baru tapi sedap. Tapi dia semua sekali bang. Sebab kita blend buah isi dia. Oh, ya ke? Blend semua sekali? Kita blend isi dia. Air dia tak banyak pun. Air dia sikit je. Oh, ya. Ha. Ha, tu yang bila... Dalam satu kelongsong tu, dia ada 3 biji. Ha? 3 biji buah dia. Air dia kita sedut pakai straw je. Dalam 3-4 sedut habis. Oh, ya ke? Sikit je.
Oh. Boleh tunjuk demo ke buka? Tak ada parang abang. Tak ada parang. Tak ada parang. Okey, okay, tak apa. Okey, terima kasih. Bye-bye. Akhirnya nak sampai kat penghujung. Nak sampai berkicap. Saya datang kat sini, saya rasa macam lain daripada yang lain sebab kemeriahan dia tu lain. Dan yang kedua, dia punya bazar dia tu nampak lain, tak macam bazar dekat KL sebab dia rasa macam pasar sehari je kat sini. Memang best. Ada semua 423 gerai. Banyak gila.